Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Bercos Channel. Ini ada motor Supra lama ya, motor Dea Supra lama. Ini punya Mbak Dea ini, jadi namanya motor Supra Dea Supra bisa. Ini gasnya seret banget ya, jadi kalau untuk perjalanan jauh capek sekali. Kita akan melakukan pelumasan tanpa penggantian part ya. Kita akan lumasi, bagaimana caranya? Ayo kita simak. Ya, pertama kita buka dulu ya. Ini ya, skepnya. Kita buka dulu. Ya, udah terbuka. Copot, kita tekan set. Udah terlepas ya. Ternyata kabelnya udah KW. Kita siapkan selang kecil bekas aki. Kita masukkan ke sini. Kabelnya kita masukkan selangnya, kita masuk. Kita isi pakai solar. Masuk solar ya. Pakai bensin. Saran saya sih jangan pakai bensin ya. Kalau pakai bensin pertama, yang kedua tetap pakai solar atau oli yang dicampur bensin. Kalau oli berarti biasanya terlalu ini, terlalu kental, nanti malah debu-debu pada lengket. Terus kita semprot pakai kompresor. Set, cairan udah masuk. Kita semprot pelan-pelan. Udah naik ya, kelihatan. Ini cairannya naik sampai ke pelongsong dan atas ya. Drop pakai kompresor ya. Cairannya naik kelihatan. Terus sampai ke handle. Kalau yang nggak punya kompresor bisa pakai pompa tangan ya, manual. Kalau enggak ditiup aja bisa. Selek nanti ya. Kita lihat. Ini udah basah sampai sini ya, semprot tadi. Nanti gasnya akan lancar kembali. Kita ulangi lagi. Nah, beres. Kita rakit kembali. Longsongnya dulu, tutup skep, per, masukkan begini. Kita tahan pernya, kita kaitkan ke skep. Dah, ringan sekali, tinggal kita pasang. Enteng sekali gasnya. Oke, terima kasih. Motor Dea Supranya udah selesai ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.